ya. Ya tadi penampilan dari Stone. Ya, silakan abang-abang kembali ke tempat. Tadi, abang, ah, abang. Lagunya apa? Dokter PM ya mas ya? Woi. Judulnya apa tadi Dokter PM? Tak harus miliki. Ya, 90-an banget gua kan? 90-an banget gua enggak tahu lu itu. Ya, payah lo. Kan gua kids zaman now. Youngs. Iya. Oke, sebelum balik kita ngobrol-ngobrol sama Stone nih, gua pengen jelasin project ya Parkir Musik. Oh, iya dong, harus dong dijelasin dong tuh. Jadi Parkir Musik bakalan ada. Jadi yang selama ini kita dengar kita ngeluarin album digital. Kayak apa tuh? Sekarang kita iya, bukan. Ini makanya slow dong, jangan nafsu dong. Gue pengen jelasin udah dipotong aja. Ya, siapa sih dia? Oh, lu siapa sih? Lu gak dipakai lagi loh Riz nanti. Ya pokoknya gue pengen jelasin, kita selama ini selalu, apa namanya? Apa namanya? Gembar-gembor. Gembar-gembor, kita selalu menggalakkan itu album digital. Tapi untuk kedepannya udah bukan, gak sesempit itu, kita akan lebih luas lagi. Ya. Kita bakal punya nanti namanya band app. Wis kayak apa? Coba kayak apa sih? Kayak aplikasi. Iya, tahu. Jadi band app itu band nanti band akan kita buatkan. Dan bisa free. Wih, free. Bisa free. Jadi enggak perlu bayar, akan kita buatin satu aplikasi Android. Dan mungkin kedepannya akan kita develop bisa masuk ke iOS. Tapi untuk sementara Android dulu. Jadi band itu punya aplikasi khusus sendiri, di situ akan ada lagu-lagunya, akan ada profil mereka, bisa live chat juga sama personil bandnya. Wah, makin gitu. Dekat lah ya pokoknya. Iya, makin tertarik kayaknya yang di belakang band bikin. Apalagi gue bilang gratis. Ya pokoknya kayak gitu nanti, pokoknya tunggu aja tanggal mainnya kita bakal launching. Kemungkinan besar di sini ya Om ya? Iya, kemungkinan soal besar di sini. Cara jualannya gimana nanti? Tentang kita promo-promonya gimana, tunggu aja tanggal mainnya. Kita bakal launching band app dari Parkir Musik. Follow terus Instagramnya Parkir Musik. Follow terus Instagramnya gue. Parkir Musik. Oh iya, Parkir Musik di @parkirmusik. Dan Instagram gue di @bimsp8. Dan Instagram gue Aris. Giliran gue gitu. Ya balik lagi. Balik lagi ya Mas. Hei, so gile. Gimana tadi dengar penjelasan gue tentang band app Parkir Musik? Tertarik gak? Ya, tertarik. Iya. Tertariknya gitu. Iya. Biasa banget. Ini gratis loh. Masa enggak tertarik? Gratis loh. Gratis. Enggak seheboh itu sih, biasa aja. Biasa aja. Yang penting gratis. Iya, yang penting gratis. Kalau orang Indonesia denger gratis tuh kayaknya wah, gitu. Tapi Kidstone ini udah pernah punya album atau mini album enggak sih? 2013 waktu masih namanya Stone and the Generator, kita punya mini album. Punya mini album. Yang Stone ini masih single-single masih aja? Masih single-single aja. Katanya udah pada punya anak, kok masih single? Enggak, lagunya. Oh, lagunya masih single yang di promo. Kalau itu jangan ngomong di sini. Oh iya, masih single. Iya, nanti diedit. Ini live sih. Dia kalau lagi manggung, keren kalau ngomong, nanti tolong diedit ya. Kalau lagi manggung, sangar loh. Iya. Ya pokoknya gitu, kita bakal keluarin nanti namanya band app. Band app. Gua kira BF. Ya, BF. Bahasanya 90-an banget ya. Nonton BF yuk. Ya. Ketahuan anak 90-an. Kalau sekarang mah udah bukan BF lagi. ML yuk gitu. Mobile Legend. Lagi zaman sekarang. Ya udah. Udah enggak penting lah itulah. Nah, nih gua punya pertanyaan untuk Stone. Kan kalian serius juga nih di musik. Seberapa yakin sih kalian di industri musik zaman sekarang nih di Indonesia gitu? Kayaknya satu-satu ya jawabnya biar enak ya. Dia kaget dengan si Mike. Tadi bertanya gimana? Ya. Gimana Mike? Yakin gak sama bini lo? Bukan itu. Kenapa bobo bini jadinya? Jadi apa? Kalian dalam bermusik sekarang ini yakin gak sih di musik yang kalian mainkan nih untuk di jual industri musik zaman sekarang di Indonesia ini nih? Yakin sih, soalnya kan bosen lah sama musik-musik yang sekarang itu udah IDM apalah terusnya digital. Jadi kasihan orang yang sekolah musik jadi gak kepake. Curhat ya? Sekolah musik ya? Gak apa. Curhat. Enggak, maksudnya kasihan anak-anak band yang lagi ngerintis gitu kan. Dia kan pengen. Enggak, kita kan udah gak ngerintis, udah serius ya?
Ini udah kecemplung, udah bukan ngerintis lagi, udah kecemplung. Iya, jadi ya yakin lah, harus yakin. Harus yakin ya. Malah kalau bisa musik-musik 90 tuh, 80, 2000 tuh harus naik lagi. Harus naik lagi ya. Kualitasnya kan jauh banget ketimbang musik sekarang tuh yang acak-ecek, asal tumbang tenar aja gitu. Wah, musik zaman sekarang enggak ecek-ecek, arah. Jangan. Ya kerasa lah gitu kualitasnya. Iya. Setuju gue sih. Pengen ngeluarin kualitas musik lagi kayak zaman-zaman dulu gitu lah. Jadi skill benar-benar kepake ya. Jadi di musik tuh enggak cuma lu asal genjreng, asal apa gitu. Jadi gitu, tapi skillnya itu harus dipakai gitu. Iya. Biar enggak kalah sama musik-musik luar lah. Iya. Gitu. Walaupun juga Stone sebenarnya asal genjreng juga, cuma kita pura-pura jago aja. Yang penting gaya ya. Yang penting kelihatan enak aja. Tapi kalian nih kalau manggung enggak pernah pakai sequencer-sequenceran? Enggak pernah ya? Enggak. Kita anti komputer. Anti komputer. Iya. Bagus. Ini rekamannya masih pakai pita berarti. Anti komputer dia. Ya, karena banyak band sekarang udah mulai seperti itu ya, maksudnya. Boleh ngomong jorok enggak? Jorok gitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jorok gitu. Jorok. Iya, enggak apa-apa kalau gitu. Jorok. Iya, enggak apa-apa kalau ngomong jorok ya. Kalau ngomong yang konotasinya jorok jangan. Iya. Iya. Ini enggak jadi deh. Iya. Tadi pokoknya Stone itu komputer. Oh iya, yeah, man. You know what I mean? Yes, oke. Iya, persetan lah. Oh, apa-apa. Iya. Sama aja ya bahasa Indonesia aja doang gue. Kok goblok banget gue. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. TV-TV gue gak apa. Iya, siapa yang mau protes? Siapa yang mau protes, ha? Coba dari Mas ya. Lagi. Nih, saya ngomong sama kalian aja, jangan cerita-cerita lagi. Nah, ini streaming, Mas. Oh, streaming. Oh. Iya. Jadi lucu juga dia. Bisa ngelucu ya? Lucu. Kalau gue pribadi, kalau yakin ya, masalah yakin gitu, seberapa yakin gitu. Gue sih awalnya gini, maksudnya kalau bikin lagu, kembalikan kita ke diri kita dulu nih. Yakin gak nih menurut gue, oh enak nih, gue yakin enak. Nah, itu nanti kemungkinan orang juga bisa gitu, karena kalau kita aja nggak yakin, orang gimana mau yakin gitu. Berarti jadi gitu. Yakinin diri sendiri dulu ya. Iya, itu dulu udah dikuatin gitu. Pokoknya kita musik ya, enak buat kita sendiri. Bener. Pasti bisa diterima enak juga buat orang lain ya. Iya. Amin. Tapi emang enak-enak ya. Kalau dilihat cover-covernya aja enak, gimana singlenya nanti nih, bikin penasaran ya. Penasaran. Oh enak justru ya, oh justru gak enak ya. Jangan gitu dong, ini gue nanti-nanti banget ini singlenya Stone. Enakan cover lagu orang ya? Iya. Udah pasti enak ya, orang udah ada yang denger gitu ya. Tapi sempet gak sih kalian nih bikin, kan kalau zaman-zaman sekarang tuh kan eranya gimana cara memperkenalkan band lu sendiri itu ke orang banyak itu, lu dengan nge-cover lagu orang dulu gitu. Bikin di YouTube, apakah udah pernah dilakuin apa belum sebelumnya? Kalau untuk nge-cover, ah? Enggak, ke YouTube sendiri kan, karena memang eranya ini kan era digital untuk masuk ke YouTube atau Instagram gitu. Banyak orang nge-grab apa orang ngelihat dari situ gitu, biar kenal sama Stone gitu. Iya. Pernah itu, ya? Awalnya kan kalau kita awal sih enggak terlalu niat untuk bikin channel YouTube gitu kan. Sering-sering manggung, terus kita rekam, ya paling itu tadinya sih buat kita aja dulu gitu kan, buat oh ini gue ngerekam kemarin, gue manggung sini. Buat evaluasi ya? Iya, kalau untuk orang lain suka itu bonus dari yang kita upload itu aja gitu. Oh, gitu. Tapi kalau untuk selama ini sih gue manggung itu ya gue bawa enjoy aja gitu kan, untuk gue dulu gitu kan. Nanti kalau emang orang menikmati, ya itu bonus dari hasil gua gitu, kayak bonus. Gitu. Tapi enjoy banget emang dia kalau selalu. Selalu aja. Selalu aja dulu, Mas. Basis paling enak gayanya dia nih. Iya, dia dong. Iya, yang penting main aja ya. Mau bahasa mati kayak mau putus senarnya, main aja terus. Iya. Ini ada pertanyaan, proses kreatif dalam membuat karya tadi udah dijawab ya. Apa? Ya pokoknya semua analog aja ya. Efek semua ya, todong semua. Tapi biasanya yang nyiptain lagu siapa sih? Pas banget lagi mic-nya ke gue. Pas banget pegang mic ya? Orang banyak masalah ya, jadi sering bikin lagu ya. Kalau gak ada masalah gue nyari masalah. Biar bisa jadi lagu. Iya ya, jadi bikin orangnya suka cari masalah ya. Iya, jadi gue yang bikin lagu itu, yang buat single itu gue. Sebenarnya sih
Gue sih ngebebasin aja siapa yang punya lagu, cuman kebeneran aja lagu yang gue yang buat ini yang kita yang single garap, yang akan dipromokan ini gitu. Ya. Tapi udah ada promo-promo radio belum sih? Promo radio udah. Udah di mana aja nih? Udah IRS Radio udah, Mitra FM Radio udah, Pro 2 FM RRI udah, El Sinta TV itu sih. Apalagi namanya? Kemarin mau ke radio tuh TSFY radio streaming juga. Mm-hmm. Cuma enggak jadi. Oh gitu. Hujan tuh sinyalnya itu ya udah. Oh gitu. Gue udah beli sepatu baru loh padahal enggak jadi. Waduh, sayang sekali. Kan radio. Kagak kelihatan. Gue udah beli gitar baru. Enggak, bentar. Beli sepatu baru, dia pengen ke radio, gue udah beli sepatu baru, kagak kelihatan juga kan. Dia orangnya lupaan, dari rumah aja pakai kolor kadang-kadang. Oh gitu, lupaan ya. Jadi dari rumah tiba-tiba gak pakai celana dalam gitu ya. Oh, suka begitu, agak ngeri ya. Istri masih ingat kan? Masih ingat. Ah, alhamdulillah. Kadang-kadang gue mau ke kantor nih, lupa bawa mobil, gue tau-tau di tol aja. Kok di sini? Boleh juga ya. Lucu nih, baru. Saking lupanya mobilnya lupa, dia udah bayar pakai e-tol gitu lewat kan. Kok gue jalan kaki gitu. Ih, keren sih. Bener. Awis kalau naik mobil macet dia lupa kan jalan kaki dia masuk tol. Iya, keren. Nih zaman sekarang perlu nih orang-orang yang banyak masalah gitu. Jadi udah promo-promo radio. Kedepannya bakal ada lagi gak kira-kira promo radio nih? Promo radio kedepannya minggu tapi, besok Jumat ada. Oh ada. Hari Jumat. Terus kita hari minggunya itu main di apa sih, kafe apa sih di Cibubur, Magohoni kafe, nggak tahu apa sih namanya yang di Cibubur itu ya, pokoknya kafe lah di Cibubur. Terus kita ada mau ada tour nanti Februari, Maret, April, Mei kita tour. Wih di kemana aja tuh tournya? Anyer, Pasir Putih, sama ibu-ibu, RT. Ini liburan ya mah. Ini liburan. Ini liburan, bukan tour band ini. Lihat kan di bisnya tulisannya tour. Oh, kelurahan ini. Salah. Gitu kan. Iya benar dia. Iya benar. Salah mulu. Iya. Tour rombongan ibu PKK RT 14. Iya, ya. Ada kita di situ. Iya. Temenin bininya semua. Pulangnya rombongan bawa Majelis Taklim Al-Iman gitu. Ikut juga. Pulangnya bawa ini, bawa buncis, bawa apa, wortel. Singkong. Iya. Ya ampun, botales ya kalau dari Bogor ya. Nah, kita tur buat promo single itu nanti. Kemana aja kira-kira nih? Yang udah ada jadwalnya kira-kira di mana aja? Dari itu sih kita kan salah satu member dari Indifest. Jadi ada tur Jabodetabek pertama. Mm-hmm. Itu di Maret, Maret terus selanjutnya itu ada Surabaya, Bali, Bandung gitu. Terus Surabaya, rencananya Bali, lanjut lagi habis Lebaran. Gitu. Soalnya kita kalau enggak buka puasa di rumah suka enggak puasa. Lah, itu mah udah pasti anak band. Pasti ngaco itu mah. Sahur iya. Terus buka bersama habis zuhur ya. Berarti klimaksnya di mana? Terakhir tur. Klimaksnya kadang-kadang jam 2 malam. Ya, salah ya, gue nanyanya salah ya. Gak kemalaman terus kalau jam 2 malam. Justru itu gue menunjukkan keperkasaan gue. Ya udah gak penting. Ini bukan acara musik kayaknya nih. Ya bentar lagi kita panggil narasumber kita Dr. Boyka. Ini ngomongin apa? Terakhir di mana kira-kira? Bakal di Jakarta lagi ya? Terakhir sih rencananya. Pokoknya sampai November, cuma kotanya itu gue lupa terakhir itu apa Makassar, ada Makassar, Sulawesi apa ya itu Nunukan, Pontianak apa gitu. Pokoknya naik pesawat lah. Sombong banget. Sombong aja naik pesawat. Mungkin kita naik perahu. Oh iya. Naik pesawat pokoknya. Nah tuh nggak bisa. Oh analog iya, analog. Kan nggak boleh pakai komputer katanya. Nah, pesawatnya digoes balik-balik. Kagak pakai jet tuh ya. Saking manualnya gitu loh. Berarti itu selama setahun ya, hampir setahun berarti ya? Insya Allah setahun. Setahun. Luar biasa. Nah, kan lu katanya karyawan nih. Terus kerjaannya gimana tuh? Berhenti lah. Enggak. Langsung nonton ya. Enggak. Berhenti lah. Gua kerjanya itu fleksibel. Gua kan kerja di... Ya juga kalau lama bisa dipecat loh. Ini drummernya jahat banget. Iya. Ini dia ngomongnya berdua dah. Gue ngomong dipotong mulu. Gue kerjanya fleksibel, gue kerja di bidang hukum. Jadi ya tergantung jobnya, kalau ada job gue
kerja, kalau enggak ya ngeband. Gitu. Terus masalah tour sendiri? Sebenarnya ada kerjaan gak sih? Kok mau nanya jadi lupa gara-gara dekat langsung. Kalau ada job ya enggak, soalnya gini. Kan kalau di kerja di kantor hukum itu kan. Oh, di law firm kerjanya? Notaris. Oh, notaris. Jadi kita kalau kadang-kadang gue ke kantor nih kalau lagi gak ada kasus ya gue gak kerja, tidur di kantor. Oh, enak ya. Lu kan jurusan hukum. Bentar lagi gue S1 nih, gue ngelamar ya. Boleh, boleh, boleh. Ngelamar buat tidurnya doang. Iya, lumayan ya. Iya. Gue tadi mau nanya apa, lupa dipotong sama dia. Gue browsing dulu kantor notaris dekat sini ya, gue pengen nge-apply nih. Aduh. Ini kacau nih karyawan begini nih. Apalagi? Jadi bisa dibagi lah ya waktunya. Bisa dibagi waktunya. Iya. Apalagi? Nah, ini kan kalian udah lama nih. Tadi dari 2013. 13 sudah ngeband. Apa itu pertanyaan? Gua lupa. Nah, yang belum kesampaian nih, yang Stone pengen tapi belum kesampaian nih. Kita belum kesampaian tuh ngedate sama Ariel Tatum. Gantian. Nah, coba Mas yang lain, Mas jawab Mas. Mending yang lain aja deh. Sama semuanya juga. Oh, sama juga gitu. Sama semua. Motivasi aja. Yang hebat. Ariel Tatum. Ariel Tatum. Oh iya. Oh, no. Mas, ntar teleponnya ya. Enggak, kalau dia bukan Ariel Tatum, Ariel Noah. Aduh, Ariel lagi. Iya, Ariel. Iya nih, maaf disebut-sebut namanya, enggak apa-apa ya. Enggak, aku lindungin kamu kok tetap. yang belum kesampaian sih kita apa ya, kita gak ada target muluk-muluk sih, yang penting kita berkarya aja, bandnya jalan, udah itu aja. Kalau kita sampai ke target yang tinggi ya itu bonus, itu aja. Misalkan nih Foo Fighter main di Indonesia, pengen gak jadi openingnya? Mau. Mimpi di siang bolong. Iya. Ya band opening hari ini, Foo Fighter mainnya 2 tahun lagi. Yang penting ketemu ya. Ya. Impian ya, kan termasuk impian ya. Bentar, gue telepon Om Adri dulu. Ah, siapa? Om Adri. Adri siapa? Adri Manan. Om, oi, kapan nih? Dijawab. Cepet. Ya, gak jadi deh. Maaf Om ya. Iya. Enggak, gue pengen Foo Fighter udah belum pernah ya di Indonesia ya? Udah. 96. Tahun berapa? 96. Udah lama banget, 96 tuh gue masih... Orok! 96 itu gue masih main keluar cuma pakai kancut sama singlet doang gitu, main adu semut. Payah. Gue udah drive-in di Ancol 96. Mobil goyang di Ancol, ngeri banget ya. Kalau dari masnya yang lain coba, yang belum kesampaian di... Ini Mas Dedi nih belum ngomong. Iya, Mas Dedi anteng aja. Kita... baru dikit, kita coba dong. Ya coba Mas Dedi coba. Yang belum kesampaian apa nih, kawin lagi kayaknya. Ini belum kesampaian nih kayaknya. Ini kan Mas Dedi personil baru istilahnya di Stone ya, di Stone-nya sendiri. 3 tahun udah Riz. Iya 3 tahun lama. Ya. Iya, udah gak apa-apa. Apa nih kira-kira yang impian yang belum kecapean nih, kecapean, kalau kecapean istirahat. Tercapai. Impian yang belum tercapai selama main sama Stone nih apa kira-kira? Buat sendiri apa Stone-nya? Ya buat sendiri boleh, buat Stone-nya boleh. Apa ya, kejayaan kali kita belum nih. Okay. Sedap banget ya. Merdeka! Kejayaan. Mimpi harus. Iya benar. Benar mimpi harus. Pengennya benar-benar bisa apa? Dapat nafkah dari musik, benar-benar bisa buat jaya ya. Percaya diri, harus percaya diri. Harus percaya diri. Ya, kita apa, sebaik mungkin berusaha. Oke. Terima kasih. Sedih banget ya. Sambil nyender. Jadi ngomong ke sini enggak? Sebaik mungkin berusaha. Karena ekonomi habis ngomong gua udah disampaikan semua. Iya. Sedih banget ya ngomongnya. Aduh, apalagi nih? Apalagi enggak, Bim? Apalagi. Udah. Nah, kalau di sosmednya nih fansnya udah banyak belum sih, kalau lo tracking dari sosmed lo kira-kira fans lo banyak gak? Dan kayaknya dia yang paling banyak, Bim. Asli gue tebak dia yang paling banyak, coba.
Lo kalau enggak ada kalau enggak denger ya tadi ya. Langsung nih. Ini dari Stone sama masing-masing. Sedap banget. Followers 3 aja. Followersnya emang banyakan dia. Oh gitu. Mm-mm. Beli tapi ya? Mungkin. Ngecit. Tetangga sebelah. Enggak, gua rasa dia sosmednya dipakai buat ini online shop juga. Iya. Jadi rame. Pembesar. Pembesar ya. Bisa jadi pembesar. Itu. Boleh dagang berarti. Oh, iya. Dagang efek itu. Udah, tapi kalau dari Stone ini tanggapan fans kan pasti ada misalkan kalian gitu. Tanggapannya tuh ada yang unik-unik apa gimana gitu. Tanggapannya apa? Itu kan ada mic nih. Iya. Udah pasti dia jawab. Biasa aja. Biasa aja ya. Enggak macam-macam. Enggak macam. Ada fansnya. Ada lo. Oke, fans di rumah. Oh, itu nomor satu fansnya. Keluarga sendiri ya. Tapi apa? Gua cek juga nih Instagramnya nih. Apa namanya? Apa? Stone55. Stone55. Follow dong Bim. Nah ini. Oh ini ada nih. Ini followersnya banyak loh. 700 lebih. Itu berarti fansnya kan banyak. Iya. Itu keluarga itu semua. Kita cukup senang sama followers yang 700 lebih itu. Daripada yang 5000 tapi fake. Mendingan itu kan betul. Real. Setuju. Tapi gitu. Ini bagian toko obat kuat itu. Pelanggannya. Iya. Katanya sebagian toko obatku. Gua nih ntar janjian berempat, berlima sama Acin. Pulangnya berhenti di Alfamart dulu. Beli apa? Beli tisu. Gua tahu, yang bungkusnya ada gambar cewek. Iya. Itu tisu ya, basah ya. Buat ngelap muka. Muka lu kenceng. Kebas. Mukanya kebas. Lo kalau make sambil nyengir ya kan selesai aja gitu terus ya. mukanya kebas tisu sulap ya. Iya tisu sulap ya. Itu tisu yang banyak sulapnya. Gua rasa sering beli nih mereka nih. Ya kita kan karena udah banyak kesibukan kadang-kadang capek gitu kan. Butuh kalau pertempuran yang sengit itu kadang-kadang kan harus di ya kita tampilkan dokter Boyka. Jangan diterusin udah. Urusannya ke situ sih. Gua kalau dipancing terus. Bro iya udah gak apa-apa. Nih sebagai pertanyaan terakhir deh. Tapi gue ini. Ya udah. Udah. Gak ditanya enggak. Enggak ditanya. Bim pertanyaan terakhir Bim. Pamungkas. Jadi biasanya ya? Beli berapa paket disini. Salah lagi gue. Ada di salah situ. Gue mau. Gue ada di mobil mau gak? Ada lagi di mobil. Ih. Gua mah enggak usah pakai gituan. Sama aja, enggak efek. Aduh. Pakai geliga juga bisa lu. Entar aja bahasnya di belakang deh. Kok jadi ke situ sih itu ya? Ini enggak berhenti-berhenti soalnya. Ya udah nih, terakhir nih. Ini udah malam nih. Harapan Stone buat Blantika Musik Indonesia. Bahasanya kayak iya dong, Blantika. Biar kita kayak host musik aja, gaya-gayaan. Apa harapan untuk? Nah. Ya harapan pengennya nih apa musik Indonesia ke depan kayak gimana? Ya. Harapan itu gini. Sebentar mas, serius. Jawabannya satu-satu ya, ntar jangan diambil semua, kasihan. Iya, jawabannya satu-satu. Satu. Harapannya gini. Satu. Iya. Tuhanan yang Maha Esa. Kedua, udah jangan diterusin ntar kalau gak hafal malu. Kalau gak hafal malu ya. Aduh, ini kerjanya di kantor notaris loh. Pancasila takut gak hafal, aku bingung. Aduh. Ya udah lanjut bang, silakan. Jadi gini, harapan gue sih ya apa ya buat musik Indonesia tuh ini mungkin untuk para produser atau label-label yang label besar gitu ya. Jangan kalau misalnya aliran A lagi meledak, lo semua itu seragam ya. Terus. Maksudnya cari warna yang beragam gitu. Artinya gini, biar yang nonton juga nggak bosen. Setuju. Sekarang contoh kayak band apa? Yang rambutnya swir-swir gini tuh. Oh. Iya kan? Ya sebut aja kangen band.
Iya kan? Iya. Dari emang enggak boleh, emang benar. Iya. Misalnya dari si itu, si kangen itu harusnya dia perawatan dulu. Bukan ke situ. Harusnya tuh gini, maksudnya harusnya rambutnya aduh rambutnya lagi. Harusnya jangan seragam, melayu semua. Habis itu kan ada si siapa yang jangan gitu tuh. Rolling. Kok rolling? Apa? Oh, iya. Yang pakai anting itu loh, yang anting itu, yang ada tas ininya. Yang vokalisnya namanya Charlie. Ya, itu. Aduh. Pokoknya kan seragam begitu semua gitu. Nih hari ini kayaknya kita enggak ditayangin deh. jadi bosen gitu kan, boring. Ya maunya berwarna ini, lah ya. Ini misalnya udah dua band kayak gitu. Oh, ya udah, kita cari yang warna lain gitu kan. Kayak tahun 90-an itu kan ada Silon Seven, ada Jikustik, tapi kita masih punya Bumerang. Iya. Netral ya. Ada Jamrud kayaknya, jadi kita enggak bosen gitu dengerin. Enggak dikotak-kotakin lah ya musiknya. Iya, gitu. Iya, udah lu sekarang. Udah lu ya gantian. Ya, tadi gantian, dia udah. Gantian. Gitu sama. Iya. Biar makin kreatif aja, makin kreatif ini ya. itu mulu gitu. Gimana nih buat yang les musik nih, yang sekolah musik? Ya, sekolah musik ya. Itu tadi udah. Iya. <sama. laughs> Iya. Sama. Iya, sama. Cepat. Kamu udah dihabisin semua. Enggak, maksudnya gini, buat anak-anak sekarang juga, maksudnya kalau bikin karya lu nggak perlu ngeliat sono, oh bikin kayak gini, nggak usah. Maksudnya yang lu pengen aja mau, nggak mesti sama mereka gitu. Maksudnya ya lu bikin yang baru gitu, apa gitu, jangan. Jadi ya itu, maksudnya biar beragam. Ini udah ada, ya lu nggak usah bikin kayak gitu lagi, lu bikin yang lain gitu kan. Setuju. Kayak gini gitu. Jadi ya musik Indonesia tuh beragam gitu, nggak. Kayak kan yang kalau gue liatin saat ini ya musiknya modelnya kayak gitu semua gitu. Zamannya EDM, band ditinggalin, bikin electronic version semua gitu ya. Kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu ya. Nggak bisa. Iya. Ketahuan jawabannya. Udah ketebak itu, Pak. Ketebak. Kalau Mas Deddy gimana, Mas Deddy? Sama aja sih sebenarnya. Iya, udah ketahuan. Jadi lakuin apa yang menurut hati lo. Semua musik itu kan banyak beragam, jadi keluarin apa yang lu mau. Dan media-media juga harus bangkit membawa bantu promosi musik ya? Lokal kita supaya mereka tuh naik, harus itu mereka harus. Tuh keluar gitu. Kayak parkir musik ya, nggak pernah pilih-pilih ya. Benar, salah satunya okay. Ini apalagi biarin show. Om Haji. Iya, tambah episode. Yeah. Oke, kalau begitu thank you dari Stone. Udah nih? Udah. Lu betah amat lu di mari. Nih, single lagu terakhir, singlenya judulnya apa? Menaklukkan aku. Aku, jangan diganti S akunya. Menaklukkan saku, bokeh dong. Iya, benar. Enggak, udah terus. Oh, iya. Kita yang gak nyambung berarti, Bim. Roaming ya bercandaannya ya. Beda emang zaman 90-an sama zaman 2000-an bercandaannya beda emang. Oke, thank you Stone. Silakan siap-siap lagi. Yo. Sallallahu Muhammad. Oh, foto dulu. Foto dulu enggak apa-apa. Ya. Ini kamera kita dialangin enggak apa-apa, biarin aja. Tenang aja. Kita yang punya acara. Alright. Silakan kembali ke sana. Bersiap-siap. Ya, itu tadi kita pembicaraan yang cukup sengit, mumpuni. Cukup berbobot dan menyimpang dan enggak jelas. Dan tidak jelas. Tapi apa Stone ini okay lah ya. Ya maksudnya di era tahun 2018 ini dia punya warna musik yang beda gitu, Bim. Maksudnya masih punya idealismenya kuat lah. Tetap menonjolkan apa yang dijual tahun 90-an gitu. Dan hidup 90. Anti komputer. Ya. Sedap banget. Sedap. Ya, ya itu urusannya dia ya, lah. Urusan dia, kita gak urusan. Oke lah. Jangan lama-lama lagi.
Kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan, enggak tahu obrak-abrik atau ada biarin show lagi. Band-nya dari minggu yang lalu sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Tapi nanti tunggu aja, pantengin aja di Instagram-nya di @parkirmusik. Kalau begitu gua Bima pamit. Gua Aris. Enggak, di sini aja deh, enggak pamit. Saksiin terus, ini dia. Stone. Yeah.